Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya. Malam pemirsa, hadiri konsolidasi Partai Demokrat. Paslon Dedi Erwan pun optimis menang maksud kami. Sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi Erwan Setiawan, DPD Partai Demokrat menggelar rapat konsolidasi untuk memenangkan pasangan KDM Erwan untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Jabar pada pemilihan gubernur Jabar 2024. Dukungan dari Partai Demokrat ini disambut baik oleh pasangan KDM Erwan yang hadir dalam kegiatan tersebut. KDM mengaku bahagia bisa bertemu langsung dengan keluarga besar Partai Demokrat dan rapat konsolidasi ini dapat menjadi spirit tambahan dalam membangun Jabar istimewa. Iya ya, bertemu dengan keluarga besar Partai Demokrat. Orang-orang yang sesungguhnya sudah saya kenal dan sudah punya kedekatan emosional sejak lama. Sehingga mengembangkan spirit Jabar istimewa dan memenangkan pasangan Dermawan kayaknya bukan hal yang terlalu berat bagi Partai Demokrat. Karena persyaratan orang untuk mendukung orang itu walaupun partainya maksa, kalau nggak disukai susah. Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Jawa Barat, Anton Sukartono, mengatakan rapat konsolidasi kali ini digelar dengan mendatangkan para kader, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten Kota dari Partai Demokrat se-Jawa Barat untuk bisa bertemu langsung dengan pasangan KDM Erwan sebagai bentuk dukungan dari Partai Demokrat. Jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi warga Demokrat ingin ketemu dong dengan siapa sih yang diusung? Empat gulipat beli nomor empat. Tapi nggak kenal orangnya gimana mau milih kan? Hari ini kita datangkan DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota se-Jawa Barat, PAC, Ranting, Ketua DPC, semuanya kita undang semua. Sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Anton berharap rapat konsolidasi ini bisa menambah semangat dan kedekatan Partai Demokrat untuk bersama-sama mewujudkan Jabar istimewa bersama Kang Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.